Kebakaran melanda sebuah gudang dan sejumlah rumah di Sunter, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Warga Jalan Tunas Beringin, Sunter, Jakarta Utara panik dan berusaha menyelamatkan harta benda yang dapat dibawa agar tidak dilahap si jago merah. Kebakaran diduga dari percikan api akibat hubungan arus pendek yang mengenai sofa dan kemudian membesar. Sementara itu, sejumlah karyawan gudang sembako berupaya mengeluarkan barang-barangnya karena api mulai membakar bagian belakang gudang. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kejadian saya posisi lagi mandi, api dari sofa, yang samping televisi, Pak. Itu diduga asal api dari apa tuh, Pak? Kemungkinan besar ya, kabel. Kabel listrik? Ya, saya nggak merokok. Nah, pas di dalam rumah itu? Dalam ruangan sofa. Bapak sendiri di sana? Ada anak dua, ini